Bukan. Bawa enggak? Bukan, Pak. Kena kawi? Ya, Kak. Bukan, ya. Bawa enggak? Nah, sobat, sekarang saya akan melewati ini ya, jembatan nih, sangat unik jembatannya. Oh, lihat airnya di bawah, gede banget. Ini jembatannya, bawahnya dari papan atau kayu, dan pinggir-pinggirnya ini dari bambu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobatku semua. Sore hari ini saya akan mengunjungi sebuah perkampungan, namanya Kampung Ciuruk ya, masih di daerah Sukabumi. Dan kampungnya terletak di seberang sungai. Dan tadi saya melewati jembatan yang sangat unik jembatannya. Dan ini di sebelah kanan saya sungai gede banget ya. Dan di samping kirinya sawahan dan bukit. Sore hari ini kebetulan nggak begitu cerah ya, agak sedikit mendung. Dan kampung yang akan saya tuju merupakan kampung tersembunyi, yaitu Kampung Ciuruk, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Seperti ini akses jalan menuju kampung tersebut. Jalan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Tapi akses penerangan listrik ini sudah masuk. Nah, itu di depan ada sebuah rumah atau apa ya. Nah, benar sobat, ternyata ini rumah ya. Di rumah atau apa ini, warung apa ya, penghuninya nggak ada. Ini air mengalir di samping rumah.
oh ini bener rumahnya. Cuman yang punyanya nggak ada. Nah. Ini ada empang atau pulang di belakang rumahnya. Dan ada air. Pak. Paham ya. Mereka mana nih? Nah sobat, saya udah memasuki perkampungan ini ya. Sangat indah sekali perkampungan ini ya. Nah, ini di depan saya aliran air irigasi ya. Di sini airnya sangat subur sekali. Nah, itu di tengah pesawahan ada masjid ya atau musola. Oh, masjidnya yang situ dan itu musola. Konten. Sobat, di tengah-tengah perkampungan ini ada area sawahnya juga ya. Nah seperti ini. Memang di sini rata-rata rumahnya udah permanen ya. Mereka mana sepeda anak-anak? Mereka di sok atuh. Aduh, kebelesek. Upami iya lebetnya ke kampung nanti lah minum. Kampung Ciuruk RT 02 RW 09 Desa Ranidesa. Oh lebetnya orang kerja ya? Untuk perbatasan apa wahangan tadi? Oh cuma jadi tadi. Terima kabupaten upami alaku oh, mohon mohon. Kecamatannya lindungi ya? Kecamatannya lindungi. Sekarang Bapak sah? Bapak Ukas. Hatur nuwun Pak waktosnya. Kami sami mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Ibu. Sobat lihat nih. Itu di belakangnya bukit. Dan ini ke bawahnya perkampungan. Dan di tengah-tengahnya banyak sawah juga ya. Sangat indah suasana di sore harinya. Mana bangga? Sobat.
itu di tepat di bawahnya bukit, masih ada perkampungannya juga ya. Nten, ibu, ingat aku. Nten. Sobat sangat indah ya. Jadi lagi apa? Say hello, say hello. Say hello. Oh, malu-malu. Halo. Namanya siapa? Jim. Satu lagi, sialnya. Malu ini jalan. Balik ke mana? Ini sangat subur sekali sobat airnya. Ini rumah-rumahnya udah pada permanen ya, meskipun di kampung yang tersembunyi. Bentar ibu. Jalanannya nanjak sobat. Nah ini ke atasnya untuk sobat ya. Ayo terus, kali terus. Goes atau goes? Nah didorong. Nanjaknya, nanjak. Dorong, dorong. Nah itu sobat masjid atau pondok ya, musola. Sangat indah ya. Jangan lupa, apa beli amengan kan dia biasa kurang keliling perkampungan. Lucu nih tak? Iya dua tahun. Oh, iya masih kalau pet curug. Perawasan pesawahan anak. Nah, lihat sobat, depan rumah, depan masjid ini view-nya sawahannya.